tango go to gunning kita pan male uji ye yang Allah Taala uji dengan kebaik ke keburuk ke dengan manusia go to gunning siapanya darajat takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam ayat 17-18 dalam surah Az-Zumar. Allah Taala firman ini sebagai baca sekaligus ya. Wallazi najtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir 'ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja taghut, serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita yang menggembirakan. Sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia, oleh itu gembirakanlah hamba-hamba-Ku. Siapa tu hamba-hamba-Ku? Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah pertunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Dalam kitab Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi, dia katanya sebab boleh turun ayat ni, fabashir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, iaitunya berkata Atha dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ini saya terjemuh lalu dah, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berimej kepada Nabi SAW dan membenarkannya. Maka lepas pada tu mari pula Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Talhah, Az-Zubair, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka semua tu pakat tanya Nabi belaka. Maka Nabi pun royak. Katanya semua saat ni, iaitunya sahabat-sahabat yang duk sebut nama saat ni, adalah orang yang berimej dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berimej dengan Allah Subhanahu itu berimej dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah turun ayat ni nak mengatakan bahawa sahabat pada hak mula-mula saat ni melalui daripada Abu Bakar seorang, maka Abu Bakar pun pergi seru beberapa orang lagi, pergi royak supaya masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Hanilah Allah firman di dalam surah Az-Zumar, fabashir ibad, beri berita gembiralah kepada hamba-hamba-Ku. Siapa tu? Orang yang selalu dengar ayat Quran, dengar Quran, lepas tu amal dengan sungguh-sungguh, pilih gapo hak paling molek sekali dalam hidup untuk nak beramal supaya Allah Taala redha kepada mereka. Yang dikehendaki dari Abu Bakar di sini, fayattabi'una ahsana, iaitunya sahabat hak run mula-mula, pakat turuk sungguh-sungguh, benda hak baik-baik, hak berenah-berenah untuk berimej dan untuk beramal, nak percaya sungguh-sungguh gapo yang ada di dalam Quran. Ani satu apa ni, ayat yang Allah Taala puji para sahabat. Lepas tu kita pun kena lagu tu lah juga. Lagi Allah Taala firman,
أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. Maka adakah orang yang telah ditetapkan atasnya hukum azab disebabkan kekufurannya sama seperti orang yang dijanjikan bergembira dengan balasan imannya? Sama tak? Tuhan tanya. Ahli neraka dengan ahli syurga sama tak? Sudah tentu tidak. Maka Allah tanya Nabi, oleh itu adakah engkau berkuasa menyelamatkan orang yang ditetapkan kekal dalam neraka? Hei Nabi, mu boleh pergi cokeh, boleh pergi ambil ke orang yang duduk di dalam neraka supaya dia boleh duduk dalam syurga? Tentu sama sekali Nabi tak kuasa. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak izin, maka sesiapa sahaja yang ditetapkan kekal di dalam neraka, maka kekallah dia. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyah. Tetapi sebaliknya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya, gapo tu, dibina untuk mereka di dalam syurga mahligai-mahligai yang tinggi bertingkat-tingkat. Duduk dalam syurga tak pandai lagi, tapi bina pula mahligai, artinya kalau atas dunia ni para cawang. Wallahu a'lam lah, saya tak ada komun juga katanya dunia. Komun juga katanya dunia. Di atas dunia ni racawang, para cawang, raja mana yang paling comel sekali, paling besar sekali. Tapi rasa-rasanya ada kalau dia orang buat hipong sarakadi. Umuh raja mana hok mewah sekali, hak besar sekali, orang hijau banyak sekali. Nah, kalau nak tiraka peraraca wang raja tu berapa, wallahualam kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala raya bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dibina bertingkat-tingkat mahliga yang comel indah di dalam syurga. Gapa tu? Dibina untuk mereka di dalam syurga mahliga-mahliga yang tinggi bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Demikianlah janji yang ditetapkan Allah. Wa'adallah. To have from say. Wa'adallah. Mengingatlah. Inilah janji Allah. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak sekali-kali akan mengubah janjinya. Ni ayat ni sudah pun kita baca kemarin dulu. Dalam tafsir hadis daripada Abdullah bin Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya, inna fil jannati laghurafan yura butunaha min zuhuriha wa zuhuruha min butuniha. Nabi katanya sesungguhnya di dalam syurga adanya beberapa bilik, banyak bilik yang boleh dilihat dari dalamnya ke luarnya, dari luarnya ke dalamnya. Saya gambar mudah-mudah nak terjemuh supaya bilik cermin tu keracuk kalau di atas dunia ni. Tapi bukan tu, bukan kotak dah, tapi rumah yang sangat-sangat indah. Semua orang pakat nak pergi situ belaka. Bila Nabi royak macam tu, faqala a'rabiyun. Ada orang Arab Badawi seorang. Dia dengar apa? Dia tanya, liman hiya ya Rasulullah? Bilik-bilik pasal ni, rumah-rumah pasal ni untuk siapa wahai Rasulullah? Ha, dengar molek dah. Kita kena amal belakang ni. Hak Nabi nak royak. Saya nak baca, oh hak Nabi royak. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, liman atabal kalam. Bagi orang yang elok, indah, baiknya kecek. Orang yang kecek molek. Tak menyapung, tak laknak, tak mengupak, tak kata huduh kat orang. Tak ada kira ni, tamnaing ke apa, duduk mana, ingat molek. Liman atabal kalam. Bagi orang yang kecek baik.
Sebab tu kita kena kecek, kena royak, kena sebut, kena mengajar, kena ceramah, kena khutbah, kena tazkirah, kena hak pasang kecek rubik ni, kena kecek molek. Yang kedua, wa at'ama at'am, orang yang beri makan ni. Saya misal mudah-mudah walaupun nasi kabus buku. Nak jamung orang tak panggil jamung, nasi kabus buku. Tapi tolong beli kat orang ataupun tolong bayar kat orang. Tengok orang dak beli nasi, kita tolong bayar. Tanda katanya kita beri makan ni kepada dia. Apatah lagi kita jamung anak-anak yatim, orang fakir miskin. Orang yang berhajat kita pakak jamu, jadi makan kenyang sungguh kepada mereka. Ini alhamdulillah. Lagi wa salla bil laili wan nas niyam. Orang yang bangun semaya waktu mandi ketika manusia ramai duk tidur. Iaitu orang bangun semaya tahajud. Bangun istighfar, bangun baca Quran, bangun munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menangis tubik air mata. Alhamdulillah. Hadis ni dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Nabi raya lagi. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannah la yatara'una fil ghurfati fil jannah." Sesungguhnya ahli-ahli syurga akan boleh tengok pergi mari. Orang ni. Dengan besar tapi Allah Ta'ala wui nampak kepada ahli syurga duduk dalam bilik masing-masing. Kama tara'una al-kawkaba fi ufuqis sama'. Seperti mana kamu duduk tengok masa duduk di dunia lah. Duduk tengoknya bintang-bintang di ufuk langit. Cuba kita gambar. Kalau misal saya buat misal nak buat gambar mudah-mudah. Nampak matahari, nampak bulan. Kita duduk waktu mana kita nampak bulan. Kita tahu Korea duduk di luar negeri. Negeri kita dengan negeri demo sama-sama nampak bulan. Kita tahu dia, lah, mu nampak tak bulan? Mu duduk lah ni, duduk di tengah padang dah. Dah Allah kata, ha, teramu tengok, mu nampak tak bulan? Aku nampak bulan negeri aku ni. Dah Allah kata, aku nampak juga. Ha, tu gitulah. Nak ayat katanya, kita boleh tengok ahli syurga semua walaupun duduk jauh sekalipun. Tapi Allah Ta'ala wui nampak supaya duduk dekat. Apatah lagi, dunia zaman-zaman lah ni, dunia kita boleh kecek dengan terasak kita walaupun orang duduk jauh. Nampak muka dia, dengar suara dia, benda tak mustahil. Kalau kita royak kepada orang-orang zaman-zaman dulu, boleh jadi dia tak gambar katanya, zaman ni teknologi yang ada, ni adalah atas dunia yang kita boleh tengok dalam terasak kita. Kita boleh sontana orang duduk jauh dan sebagainya. Masya Allah. Ada lagi hadis supa juga. Kama tara'una al-kawkaba alladhi fil ufuqi syarqi aw al-gharbi. Sambung daripada hadis saat ini tapi riwayat lain. Nabi ayat tanya supa juga dengan kamu boleh tengok bita-bita yang ada hak duduk di kaki langit sama ada di timur ataupun di barat. Masya-Allah. Sebab tu kita duduk di dalam syurga nanti juga akan mendapat nikmat yang Allah Ta'ala sedia. Tapi syaratnya sahaja, iaitunya bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, tingginya darajat tempat duduk di dalam syurga. Lepas tu kita nak boleh sampai ke darajat takwa ni, bukan mudah. Kalau kita katanya orang yang berimeh dan beramal soleh, tu wrong daripada takwa lagi. Tu heraya. Zuyyina lilladhina kafaru alhayatu ad-dunya wa yaskharuna minal ladhina amanu walladhina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Ni ayat ni duduk dalam surah Al-Imran. Dihiaskan kepada orang-orang kafir untuk nak tipu, nak khianat orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Tengok.
Tuhan raya lagi. Katanya orang beriman dan beramal soleh rapuh mudah-mudah. Orang kafir nak khianat, nak menipu, nak bunuh, nak gapo, nak gotu goni goni gotu banyak atas muka dunia. Tapi apabila siapa di akhirat sekali lagi, wallazina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Tapi orang-orang yang bertakwa dia lebih tinggi segala-galanya pada hari kiamat. Lebih daripada orang yang beriman, daripada orang yang soleh, beramal soleh. Sebab tu tangga mula-mula kita jadi hamba Allah iaitu orang yang beriman. Beriman saja tak sempurna, kena beramal soleh. Sungguh katanya Allah Taala raya di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul jannah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah ahli syurga. Ayat ini duduk dalam suratul Baqarah. Tapi tidak mada kita beriman dengan beramal soleh saja. Kita kena jadi orang yang bertakwa. Dia jadi orang yang bertakwa berarti tanggo gotu goni kita pan malah ujian yang Allah Ta'ala uji dengan kebaik ke keburuk ke dengan manusia gotu goni siapanya darajat takwa. Itulah Nabi besar kepada kita. Saya sebut dah kemarin, tidak termasuk di dalam orang yang bertakwa sehingga dia tinggal benda-benda yang tak ada faedah. Lepas cuba kita tanya, kita lah ni ada tak benda yang tak ada faedah? Bukan kecek kelola ni. Kecek kelola kalau tak ada langsung tak boleh juga, ya kriat. Tapi nak ayat katanya, duk mukmun dengan benda yang tak ada faedah. Habis sejar, wajar, tiga jar duk dengan benda tu. Tak ada faedah walaupun sikit. Kita masuk tak duk dalam tu? Kalau lah kita jadi neng naik bandar konti, buat gapa-gapa, tak ada faedah. Berarti kita bukan orang yang bertakwa. Apatah lagi orang yang buat dosa, lepas tu duduk pergi buat, dia jadi orang susah. Dia jadi orang tu penuh dengan sebab kita. Hak tu kau teruk lagi. Duduk pergi buat ramkan kepada orang, duduk pergi buat orang sampai kau, oh penuh, aku nak hidup, nak duduk, payah. Dengan sebab ada yang ni seorang ni, duduk kau kuan, gotu gani. Bagaimana kita nak pergi royak katanya orang ni, orang yang bertakwa, walaupun dia semaya, walaupun dia puasa. Nah gitu. Sebab tu jangan buat benda-benda yang tidak berfaedah. Ada sahadis lagi. Nabi royak katanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagia daripada keelokan Islam yang ada pada seseorang itu, kalau kita nak terjemuh jadi mudah-mudah, Islam hadu ada pada orang itu, kita nak tengok katanya molek ke tak molek Islam dia ada. Tengok di tarkuhu ma la ya'ni. Tengok di dia tinggal benda yang tak ada faedah. Cara tu katanya orang itu molek. Benda tak ada faedah, kecek tak ada faedah, buat tak ada faedah, fikir benda tak ada faedah. Mimi prayot. Dok mukmun walaupun ngajar, walaupun royak benda kok orang sekalipun, benda tak ada faedah. Benda sikit pun tapi kecek lah. Ya, siapa seje? Bak apa tak royak peh. Kan? Ha, wi, sudah. 5 saat eh royak peh. Cop. Tapi kau dok jadi panjang. Orang dengar, kalau murekah mudah-mudah. Sudahlah dulu. Rana dia dipanggil sangat. Tak ada faedah. Apatah lagi duk kecek ha Allah Ta'ala. Ha. Duk kecek ha Allah Ta'ala. Koki. Panjangnya kecek. Koyak, pek. Cop, sudah. Berimi, beramal, yakin, takut kepada Allah. Sudah. Itulah. Dia katanya, benar-benar pasal ini, marilah kita review semula. Ubah semula. Ubah ni artinya, kalau nak klik pun klik semula, ataupun kalau nak pergi semula. Nak pergi jadi molek. Tu cara hidup kita. Rugi, jangan rugi masa. Lepas tu kita kena masuk di dalam
golongi orang-orang yang bertakwa sungguh-sungguh. InsyaAllah. Nah, sekadar inilah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.